Aksi pembobolan warung sembako di Jalan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat terekam kamera pengintai pada Senin, tanggal 18 April tahun 2022, sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku datang ke lokasi menggunakan mobil hitam berhenti di depan gerbang besar toko sembako tersebut. Satu pelaku turun dari mobil terlihat menggunakan linggis panjang mencongkel gembol agar terbuka. Karena dalam keadaan hujan deras, warga sekitar tidak ada yang menyadari keberadaan pelaku perampokan. Setelah pintu terbuka, tiga pelaku masuk ke dalam langsung mengacak-ngacak toko dan menggunakan senter sebagai alat bantu penerangan. Valentinus, pemilik toko menceritakan, ketika pukul 7 waktu Indonesia Barat ia sampai toko tiba-tiba melihat gembok sudah terbuka. Hatinya tiba-tiba berubah jadi resah saat ia masuk ke dalam toko untuk mengecek apakah barang yang hilang. Ini adalah lemari tempat. Jadi saya datang ke toko itu jam 8 pagi ya. Nah, setelah saya datang, udah kelihatan tuh pintu saya udah jebol. Dari situ saya udah punya perasaan gak enak kan. Saya langsung masuk ke dalam. Pintu rokok saya udah kebuka, isi udah gak ada. Setelah itu saya langsung menuju ke duit yang saya simpan dalam laci. Dan itu juga udah gak ada. Dan dari situ saya langsung ngelapor untuk ke Polsek. Sebelum melapor itu sempat ngebuka CCTV nggak ngelihat siapa pelakunya? Sempat, saya langsung ngebuka CCTV untuk ngecek kejadiannya seperti apa. Setelah tahu barang saya dicuri semua, saya langsung untuk melapor ke Polsek. Ada dalam rekan CCTV ada berapa banyak pelakunya? Yang masuk ke dalam itu sekitar 3 orang, cuma yang dalam mobil saya kira itu sekitar 2 orang, mungkin total sekitar 5 orang yang bekerja di Jawa. Nah, untuk barang-barang sendiri yang hilang apa aja selain uang? Itu rokok saya satu lemari itu. Satu lemari? Itu kalau di total berapa banyak? Di total tuh menurut saya itu, menurut CCTV saya lihat itu sekitar 2,5 karung ada. 2,5 karung? Untuk uangnya sendiri berapa banyak sih totalnya? Untuk uang yang dibawa kurang lebih sekitar 80 jutaan. Apa? Mau nyenter doang. Oh, nyenter doang. Mungkin perhatiin kali ada barang apa di dalam.